Siapa yang tidak tahu mie? Makanan yang sudah mendunia ini disukai oleh hampir semua orang. Di Samarinda, mie instan disulap menjadi makanan bercita rasa super pedas. Mie pedas mampus namanya. Memiliki tingkat kepedasan hingga level 10, mie yang satu ini sangat diminati oleh pencinta kuliner pedas. Untuk membuat mie pedas mampus, tidak jauh berbeda dengan cara memasak mie instan pada umumnya. Hanya saja, untuk membuat mie bercita rasa pedas ini, sang juru masak mencampurkan mie dengan sambal yang terbuat dari 100% cabai asli setelah mie sudah matang. Setelah dihidangkan di atas piring, juru masak kembali menuangkan air potongan cabai ke atas mie. Oh iya, juru masak juga tidak lupa menambahkan permen pada hidangan ini. Tujuannya, untuk penawar rasa pedas setelah menikmati hidangan mie pedas mampus. Penikmat mie pedas mampus sendiri datang dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Seperti Aulia misalnya, meski sempat merasa kepedasan, tapi karyawan swasta ini terus menikmati mie pedas mampus. Biasa di sini sama siapa aja, Pak? Di tengah-tengah mahalnya harga cabai, penikmat mie pedas mampus justru bertambah. Agar tidak merugi, pedagang menyiasatinya dengan mencampur cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau, yang harganya lebih terjangkau. Harga sempat mahal cabai, itu keuntungan nggak nurun? Nggak, ya berpengaruh memang, berpengaruh. Terus, tapi kita akali aja, kita akali dengan campur cabai yang lain juga kan. Harga cabai, misalnya kita pakai cabai yang merah gitu kan, yang harga mahal, terus kita campur dengan cabai yang hijau yang keriting, yang itu kita campur-campur. Soal harga tak perlu khawatir karena cukup terjangkau. Hampir semua mie dengan tingkatan pedasnya dibanderol berkisar Rp11.000 hingga Rp21.000 saja per porsi. Bagi Anda yang tidak suka pedas, jangan khawatir. Di sini juga tersedia menu lainnya, yaitu ayam dan udang goreng yang nikmat. Dari Samarinda, Fuji Mustopan memberitakan.